kurang tinggi. Jadi kalau orang punya naluri membunuh, dilawan, keluar itu bilang mesti lepak, dilawan. Kalau Mas Soni kan punya naluri museum, jadi kalau kok mikirnya nggak bunuh. Terus kemudian naluri membunuh itu juga harus dipunya rasa laku bisnis besar. Baik jadi uangnya sungguh ya, itu juga tidak bagus kalau jadi pengusaha. Bagusnya jadi seperti ini. Nah, kalau punya naluri, misalnya Anda datang ke terminal Bermuda bawa tas yang kumal. Kalau orang yang tidak punya naluri jurnalistik, dia akan melihat persoalan itu hanya dalam 2 menit, selesai. Waduh, terlalu baik, sudah selesai. Tapi kalau orang yang punya naluri jurnalistik yang bisa membuat tesis yang baik, dia tidak akan selesai. Bu, dari mana? Mau kemana? Orang itu terdiam, sampai kemudian bantahan si orang ini punah. Kalau dia punya naluri dan insting jurnalistik yang bagus, pasti dia akan bertanya-tanya banyak sekali persoalan. Punya uang apa tidak? Kira-kira bayinya kuat tidak ya? Mati dari orang itu. Terus, jangan-jangan dia orang gila yang selama ini. Itu yang punya naluri. Punya naluri. Terus kemudian disuruh ngajak, lima los ditodokan. Sudah, itu enggak buat jadi wartawan menurut saya. Punya potensi, apa punya naluri. Saya tanya, apakah sistem transportasi di negeri ini sudah layak atau belum? Sampai segitu jauhnya. Itu yang punya naluri. Kalau yang tidak punya naluri, ya sudah. Makanya jangan heran kalau tidak, lalunya kan belum bagus. Karena dia berpikiran bahwa nyongta bawainya tidak, nyongta urusannya sekolahan. Nah, jadi wartawan itu bahkan tidur pun tidurnya wartawan berbeda dengan tidurnya wartawan. Itulah makanya Pos Kota menjadi koran yang paling fenomenal. Koran dengan penyebaran penyebaran secara geografis yang sempit, hanya Jabodetabek, bahkan Bogornya nggak begitu ya Pos Kota itu, tapi oplahnya tertinggi. Gila. Itu mengalahkan Kompas yang disebarkan sampai ke Irian Jaya. Kenapa tempo Pos Kota sampai sedemikian? Karena orang pergi ke Jakarta. Pemerintah Pos Kota itu mengatakan bahkan jalur jatuh pun wartawan Pos Kota tahu. Orang mau cari pekerjaan tidak akan beli Kompas, pasti beli motor. Orang mau beli motor pasti beli motor. Orang mau beli rumah pasti beli Pos Kota. Orang mau cari kos-kosan, cari kontrakan, beli Pos Kota. Dan sampai supir mikrolet ditanya, kenapa Anda setiap beli Pos Kota? Karena Pos Kota itu seperti kopi. Kalau saya belum baca Pos Kota, berarti saya belum ngopi. Sampai sebegitunya. Ini kan dibangun juga dengan kontinuitas yang tinggi sambil mendengar dengan tokoh Boyok itu yang di itu kemudian nah ini dia juga sementara masih banyak penggemarnya sampai kemudian di layar kasakan di SCTV itu proses panjang sekali. Kemudian KR di Jogja sampai sekarang orang yang menurut saya adalah orang yang tradisional karena banyak teman-teman KR yang sampai sekarang masih mirip pakai fact dan pakai fact karena sebut tradisional itu juga merajai di Jakarta bukan karena kualitas mungkin tapi juga karena sudah biasa. Kalau Anda tanya tukang becak di Jogja, Pak kenapa becak KR? Sudah biasa. Nah, untuk menciptakan iklim, Pak kenapa becak di Malang? Sudah biasa. Ini itu pekerjaan yang sangat berat. Itu kekuatan dari luar. Kekuatan dari luar itu apa? Seperti akademisi itu. Untuk mengelola kekuatan dari luar itu,